Masih dapat dengar? Masih dapat dengar sih? Bagi tu kita nak mula unboxing. Kena untuk produk pada bagi tu adalah kita ada wireless microphone dengan brandnya TNBI. Dalam bahasa Cina kami si pandai nyebut lah TNBI. So tu adalah kotaknya. Okay. Denzen Soha Digital Technology Co Limited. Mungkin kita nak belinya, pakai link yang tertera di bawah. Okay. Kita ada lagi manual. Tu nama manual. Setiap barang yang kita belinya memang akan menyediakan manual lah. Dalam bahasa Cina ada, bahasa Cina ada, bahasa Cina ada, dan bahasa Cina dia ada. Kasih. Situ kita ada kabel dah. Semua kita akan buka. Situnya pun mikrofon dan receiver. Ada dua mikrofon. Tok ada receiver. Moon ada tanda macam tok. Ini disebut sebagai receiver. Okay. Receiver. Nya cas make apa, bhai? Nya cas make USB kabel. Type C. Type C. Tok transmitter. Transmitter. Transmitternya ada mic ya. Tok transmitter. Ini ada dua mic, tu receiver. Tu, okay. Sama lah ada button on off tu. Charger USB type C. Type C. Okay. Tu ada nyapun volume adjuster. Volume adjuster. Okay. Ini ada clip lah. Clip untuk diingkar dekat keruk lah. Okay, cara yang pentingnya. Keruk. Tu. Receiver kita letak di. Di dekat handphone. Dekat handphone. Buka kabel, tenaga kabel. Tenaga kabel. Kita ada dua set of kabel di situ. Untuk kabel untuk cas lah. Ini dah sediakan sekali kabel untuk cas. Okay. Kabel untuk cas dan tersedia sekali untuk kita. Jadi itu kita boleh cas pada satu-satu masa yang sama. Kita boleh sambung. Sambung lah. Itu kita akan sambung ke charger power supply. Kenal kabel AUX. Kabel AUX tu ada dua jenis. Satu munananangga tiga lain tu. Tu ada satu, dua, tiga. Tu adalah untuk handphone. Munnya dua aja tu. Tu adalah untuk kamera DSLR. Okay, jom. So, mau test, bhai? Kita test. Macam ni makin tu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Clear sih suara kami. Bagi jauh. Jauh lagi. Dengar sih. So geng, okey sih. Clear sih suara kami sedek. Produk TNBI. Jauh sih. Masih dapat dengar sih. Mau dengar alhamdulillah. Masih dengar. Subhanallah. Okey. Aku Meli Fefe, terima kasih Kak Kita Andah Nanang Bidayantai. Ambil kopat untuk sokong channel Buloya Tuyunyan. Tekan subscribe dan tekan loceng di bawah. Ambil kopat juga untuk like, share dan komen boh. Okay, harganya sih mahal. Amat berbaloi dimana sebelum tu kita nanggap produk-produk macam tu. Subhanallah, memang terpaksa tarik handbrake, tarik nafas tinggi dan nafas panjang untuk beli. Tapi ini tu dengan adanya produk tu, kita InsyaAllah semua orang mampu memilikinya. Dan InsyaAllah presentation tak orang waktu mula live memang mantap, geng. Memang mantap. Sebab apa? Harganya cuma RM299 saja. RM299 saja. Okay. Dan kita nak dapatkannya seperti biasa, klik link di bawah. Kita dah sediakan untuk kita. Mudah aja, mudah dan murah.